السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Hadirin ma'asyurul muslimin Jamaah Jumat yang insyaAllah mudah-mudahan kita semua Senantiasa dimuliakan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari bersyukur kehadirat Allah Dengan kita majadkan, Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Segala puja dan puji hanya milik Allah Kita semua akan kembali kepada Allah Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita perbuatan kita baik dan buruknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Taqwa dan istiqamah kepada kita sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita sebaik-baiknya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mashyarakat muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari berbahagia ini mari kita senantiasa mengingatkan agar kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah harus dilandasi dengan rasa cinta. Cinta adalah salah satu unsur yang terpenting yang Allah ciptakan di alam semesta. Tidak akan tegak rukun iman kita, tidak akan tegak amal ibadah kita, tidak akan tegak kehidupan. Di atas muka bumi ini dan peradaban manusia di dalamnya tanpa adanya cinta, di dalam Al-Quran Allah menyebut cintanya kepada makhluk-makhluk pilihannya, kepada hamba-hamba pilihannya yang Allah cintai. Di antara hambanya adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Hamba-hamba yang senantiasa mengimaninya, percaya dan tawakal kepadanya serta bersabar terhadap semua ujian-ujian yang menimpa dirinya. Kita lihat bisa melihat bagaimana cinta Allah itu sangat abadi, sangat asasi dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah menyatakan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Yuhibbul muhsinin Allah juga yuhibbul muttaqin Mencintai hambanya yang bertakwa Sebagaimana Ali Imran ayat 76 Allah juga mencintai hambanya yang suka Menyucikan dirinya dan jiwanya Yuhibbul mutatahhirin Di surat Al-Baqarah ayat 222 Allah juga mencintai hambanya At-tawabin yang senantiasa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sama 222 surat Al-Baqarah. Allah juga mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil. Yuhibbul muqsitin. Di surat al mumtahina ayat 8. Allah juga mencintai hambanya yang sabar sebagaimana di surat Al-Imran 146. Hambanya yang pandai bertawakal di ayat 159 surah Ali Imran dan yang terakhir Allah mencintai hambanya yang senantiasa berjuang di jalannya berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan barisan yang rapi yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanum marsus sebagaimana tertera di dalam surat sof ayat 4 ma'asyur al Allah itulah pancaran cinta Allah kepada hamba-hambanya yang dari cinta itulah melahirkan iman dan Islam. Kenapa Allah utus para malaikatnya? Mengapa Allah mengutus para rasulnya? Mengapa Allah menurunkan wahyu dan risalahnya kepada umat manusia ini untuk menjaga mereka? Untuk merawat kehidupan di atas muka bumi ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar syariatnya ditegakkan di atas muka bumi ini Itu semua karena dasar cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Mengapa ada surga dan neraka? Karena Allah tidak menyukai hamba-hamba Yang berbuat lacur, berbuat kerusakan Berbuat hina di atas muka bumi ini Sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya dia tidak mencintai hambanya yang suka melampaui batas La yuhibbul mu'tadin Dalam surah Al-Baqarah 190 Allah tidak men menyukai atau tidak mencintai perbuatan al-fasad kerusakan di surat Al-Baqarah ayat 205. Allah tidak mencintai atau membenci setiap hamba yang kufur terhadap nikmat lagi dia banyak berbuat dosa. La yuhibbu kullakaffarin athim sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah juga tidak mencintai hambanya yang kufur atau yang kafir dari agama Islam ini la yuhibbul kafirin sebagaimana surat Ali Imran 32 sebagaimana Allah juga tidak mencintai atau membenci hambanya yang berbuat zalim la yuhibbul zalimin sebagaimana surat Ali Imran ayat 57 dan juga Allah tidak mencintai atau membenci hamba yang suka berbuat sombong dan membangga-banggakan dirinya la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura dan yang terakhir Allah tidak suka hamba yang suka berkhianat Alias membenci mereka La yuhibbu mangkana khawanan athima La yuhibbul khainin Hadirin ma'asyur muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menegakkan risalah Islam di atas muka bumi ini Tentu Allah menciptakan rasa cinta itu kepada makhluknya Cinta yang dibungkus atau yang dilandasi dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang melahirkan peradaban manusia. Allah tanamkan fitrah cinta itu kepada sesama orang tua mencintai anaknya, ayah mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, kisah tentang bagaimana rasa cinta. Nabi Yakub terhadap putranya Yusuf alaihissalam. Bagaimana rasa cinta, rasa kasih sayang seorang ibu Ibu kandungnya Nabi Musa alaihissalam yang direkam di dalam surat Al-Qasas Di dalam surat surat Taha dan surat As-Syu'ara Terhadap putranya bayi yang masih memerah Yang dilarungkan ke sungai Nil Dan Allah berikan, tanamkan rasa cinta itu Kepada istri Fir'aun untuk mencintai bayi yang sampai di rumahnya sehingga Fir'aun lalu kemudian menerima permintaan istrinya untuk mendidik anak kecil yang bernama Musa itu di dalam istana kerajaan Fir'aun. Walqaitu al alaika mahabbatan minni. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan di dalam Al Quranul Karim. Maka cinta ini yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri setiap hambanya, setiap makhluknya, bahkan binatang sekalipun mencintai anaknya, melindungi anaknya. Induknya tidak akan rela kalau ada anak-anaknya yang kelaparan. Kalau ada anak-anaknya yang terlindas, kalau anak-anak ada anak yang terancam oleh bahaya apapun. Fitrah setiap orang tua, apakah ayah dan ibu apakah itu manusia atau binatang dia akan memiliki fitrah untuk melindungi dan mencintai anak-anaknya. Maka itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membangun sebuah rumah tangga dilandasi oleh mawaddah warahmah. Allah menggambarkan dengan begitu indahnya perasaan cinta yang ditanamkan dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat yang sangat populer yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang sering ditulis di undangan-undangan untuk menghadiri acara walimatun nikah atau akad nikah. Kita tahu bulan Muharram adalah bulan setelah beribadah haji banyak sekali di antara kita umat Islam yang menyelenggarakan resepsi atau acara akad pernikahan. Sering ditulis ayat ini di undangan-undangan yang sampai kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah dia ciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri Allah ciptakan untuk kita pasangan hidup tentu yang berlawanan jenis karena dengan adanya lawan jenis inilah lahirlah apa yang disebut dengan reproduksi manusia Allah menghendaki untuk menciptakan bumi ini dengan isinya dimakmurkan oleh manusia Allah menghendaki kita manusia di atas muka bumi ini untuk melakukan reproduksi dan satu-satunya cara untuk melakukan reproduksi di atas muka bumi ini adalah dengan cara pernikahan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara yang lain. Kalau ada yang ingin memakmurkan bumi di luar cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berhubungan seksual di luar pernikahan itu bukan cara yang benar, itu cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama <tuh> dibtagha wara dzalika faulaika humul Siapa kata Allah yang mencari jalan di luar cara yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan reproduksi manusia di atas muka bumi ini, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas, dan Allah telah menetapkan sanksi-sanksi yang besar, baik di dunia maupun di akhirat, kepada mereka yang telah melanggar syariatnya. Ada yang berpikir untuk mengatasi permasalahan di atas muka bumi ini ledakan penduduk kita harus mengurangi jumlah penduduk manusia ini dengan cara bagaimana dengan cara melakukan perkawinan sesama jenis untuk mengurangi jumlah penduduk manusia katanya ini juga tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada cara yang lebih baik yang lebih indah dan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat Kecuali dengan kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mirisnya kita pada saat ini banyak sekali fitnah-fitnah di atas muka bumi ini. Kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan mental yang disponsori atau dipropagandakan oleh kekuatan-kekuatan besar di atas muka bumi ini untuk mempropagandakan agenda free sex, kebebasan seksual. Apakah kebebasan seksual itu berupa homoseksual, lesbianisme, atau kebebasan seksual itu berupa kampanye untuk menyebarkan? Bagaimana anak-anak kita melakukan hubungan seks yang aman di luar pernikahan? Ini sangat berbahaya bagi umat manusia di atas muka bumi ini. Makanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan begitu pentingnya perkawinan ini, pernikahan ini. Dalam satu ayat yang sangat penting di dalam surat Ar-Rum ayat 21 Di antara tanda-tanda Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia menciptakan untuk kalian Dari laki-laki maupun perempuan Azwajan Dari jenis kalian itu sendirilah kalian akan mendapatkan pasangan hidup Untuk apa? Litas kunu ilaiha Agar kamu mendapatkan ketenangan hati Ketika kita menikah, ketika kita menemukan pasangan hidup kita Hati kita menjadi tenang yang kedua dan dia menjadikan di antara kamu itu rasa gairah cinta dan kasih sayang bainakum mawaddatan Inilah tiga tujuan kenapa kita menikah di atas muka bumi ini. Agar pasangan hidup itu menjadi tenang, tidak mencari-cari lagi dengan siapa dia akan menjalani hidup dan tua bersama. Agar pasangan itu bisa menyalurkan hasrat gairah mawaddah seksualnya. Dan yang ketiga agar setiap pasangan itu bisa menyalurkan dan merasakan kasih sayang baik dalam kondisi suka ataupun duka. Masalah muslimin makan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu mari kita senantiasa menanamkan pentingnya di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan Zulhijjah kemarin dan bulan-bulan biasa setelah hari raya. Seringkali umat Islam ini melaksanakan atau orang tua Muslim melaksanakan. Akad nikah untuk putra dan putrinya. Mari kita untuk saling mengingatkan. haq, hak sober. Barangkali saudara tidak banyak tahu dan tidak banyak belajar tentang ilmu pernikahan ini. Padahal di dalam Al-Quran begitu banyak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu membangun rumah tangga tidak bisa kita dapati di bangku sekolah. Ilmu bagaimana memanage hasrat seksual kita tidak bisa kita dapati di bangku sekolah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan kita membaca Al-Quran. Hanya dengan kita mengkaji sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, kita baru bisa mendapati bagaimana cara kita membangun dan membahagiakan keluarga kita dari dunia sampai di akhirat nanti. Masyarakat muslimin yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Maka tujuan Islam menerapkan, menetapkan lima fungsi kita kenapa kita menikah. Ini sesuai dengan makasidus syariah. Makasih syariah kita dalam Islam ini ada empat Kenapa Allah turunkan syariat yang begitu lengkap, yang begitu sempurna dan komprehensif untuk kita, adalah untuk menjaga lima hal. Yang pertama adalah untuk menjaga agama kita. Yang kedua adalah untuk menjaga akal pikiran kita agar sehat. Yang ketiga adalah untuk menjaga keturunan kita, reproduksi. Yang keempat adalah untuk menjaga harta, dan yang kelima adalah untuk menjaga jiwa kita dari kelima maqasid syariah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menarik beberapa fungsi daripada pernikahan itu apa fungsi pernikahan jangan sampai kita sudah menjalani usia pernikahan kita 10 tahun 20 tahun 30 tahun tapi kita tidak mengerti apa itu fungsi pernikahan kita ini fungsi yang pertama adalah fungsi protektif untuk menjaga agama kita kenapa karena nikah itu adalah setengah bagian dari agama kita Bukan hanya ibadah agama itu Bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah Bersedekah, baca Quran Agama itu tidak hanya itu Itu baru setengahnya Setengahnya lagi ada pada apa? Ada pada pernikahan kata Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Setengah agama itu adalah Ada dalam pernikahan Dan ini ibadah yang paling lama dalam kehidupan kita. Sholat kita laksanakan dua menit, 3 menit selesai. Puasa kita hanya laksanakan dari pagi sampai malam, dari waktu subuh sampai terbenam matahari azan maghrib. Hanya sebulan sega, sebulan dalam satu tahun. Zakat juga tidak banyak waktunya. Hanya sekali setahun. Demikian pula haji dan umrah. Tetapi ibadah kita yang paling lama adalah ibadah dalam mahligai rumah tangga, mendidik anak, mendidik istri, menjaga keluarga dari hal-hal yang berbau maksiat, dari hal-hal yang mengarah kepada penyimpangan dari fitrah dia sebagai manusia, itu adalah ibadah terberat kita dan ibadah kita yang paling lama dari awal kita melaksanakan akad nikah. Ketika mertua kita mengucapkan ijabnya dan kita menyatakan kabul kabil nikah haha watazwi bil mahril madkur itulah satu akad yang sangat berat yang kita terima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita terima untuk menikahi fulanah binti fulan kita terima nikahnya kawinnya dia dengan mas kawin yang kita serahkan kepada perempuan yang kita cintai itu dan mulai saat itulah kita melakukan amal ibadah sampai akhir hayat kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Bagaimana kita harus menjaga akal kita? Karena nikah itu menjaga akal sehat kita. Nikah itu bisa meningkatkan kapasitas akal kita dengan apa? Dengan kita saling asah, saling asuh dan saling asih. Suami mendidik istrinya, demikian pula istri mendampingi suaminya untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Banyak hal yang sebelum kita menikah kita tidak tahu tetapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada saling proses, saling melengkapi, saling mengenal, saling mengetahui, kita bisa mengetahui bagaimana realitas istri kita. Dia harus hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak-anaknya. Bagaimana juga perempuan sebaliknya mengetahui realitas laki-laki yang wajib untuk mencari nafkah, capek bekerja, galau karena menghadapi tanggung jawab-tanggung jawab yang rumit, maka disitulah kita bisa saling belajar dan itulah fungsi edukatif daripada sebuah pernikahan. Yang ketiga adalah fungsi produktif. Kita harus menghasilkan hifzul mal, menghasilkan harta karena dalam pernikahan kata Nabi SAW Allah akan memberkahi. Wa ankihul minkum was salihin min ibadikum wa imaikum fuqara yughnihumullahu min Kata Allah dalam Al-Quran perintah kepada kita Nikahkanlah hamba-hamba yang ada di antara kalian itu, anak-anak kalian itu. Kalau sekiranya mereka itu masih fakir, tidak punya harta, yakinlah bahwa dengan pernikahan itu akan meningkatkan harta dan keberkahannya. Allah yang akan mencukupi dan membuat pasangan suami istri itu menjadi kaya sesuai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala maka itu dalam pernikahan prioritas pasangan itu bahkan bisa melebihi jumlahnya masing-masing pada saat dia sebelum menikah inilah rahasia keberkahan rizki dengan hadirnya sebuah pernikahan yang keempat adalah fungsi rekreatif kita menikah manusia ini perlu istirahat perlu rekreasi agar pikirannya tidak jenuh tidak galau agar energi kehidupannya pun semakin meningkat untuk menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaannya, dalam masalah kehidupannya dan rekreasi yang terbaik, rekreasi yang halal, yang tayyib dan barakah adalah rekreasi kita suami istri, pasangan hidup yang halal menampilkan kemesraan, jangan kita takut menampilkan kemesraan dan keharmonisan kita. Kepada orang lain, karena yang tidak halal saja berani sekarang menampilkan kemesraannya di muka umum. Maka itu, mari kita siarkan rumah tangga kita ini agar menjadi fungsi rekreatif, dan kita mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rekreasi, kita menjaga keseimbangan hati, keseimbangan pikiran, dan keseimbangan nurani kita. Dan yang terakhir, fungsi pernikahan adalah generatif. Menjaga tumbuh suburnya angka kelahiran di atas muka bumi ini sesuai dengan hukum sunnatullah, keseimbangan di atas muka bumi ini, dan fungsi pernikahan yang paling tinggi adalah yaitu menjaga generasi umat manusia untuk tetap lahir, tetap hidup, tetap lestari, dan memakmurkan bumi beserta isinya ini dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi keluarga kita, anak dan istri kita, anak cucu kita, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari pernikahan ini. Keberkahan yang mendatangkan ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan hidup kita di dunia bergantung kepada rasa cinta yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing. Tapi cinta yang dilandasi dengan syariat Allah. Yang dilengkapi syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه. وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمات الحق الى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة Assalamualaikum Bersama Salisapa TV